Sesosok mayat tanpa identitas ditemukan di pinggir jurang di Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo. Tepatnya di Jalan Jamin Ginting, kilometer 5657, Desa Doulu. Saat ditemukan, kondisi mayat berjenis kelamin laki-laki ini dalam posisi telentang, memakai celana ponggol coklat dan sekujur badannya mengalami luka memar dan lebam. Saat ditemukan, jenazah korban berada di pinggir jurang yang diperkirakan sedalam 20 meter, serta tertutup rerumputan. Petugas kepolisian dari Polsek Berastagi yang menerima laporan tersebut langsung turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan mengevakuasi jenazah korban. Petugas bersama warga pun sempat mengalami kesulitan saat proses evakuasi, dikarenakan jurang yang terjal. Dengan menggunakan tali, akhirnya jenazah korban dapat diangkat ke atas dan kemudian dimasukkan ke dalam mobil ambulans, dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe untuk kepentingan otopsi. Menurut Kapolsek Berastagi, temuan mayat ini berdasarkan laporan dari pengendara yang saat itu sedang parkir memperbaiki mobilnya dan kemudian melihat korban berada di pinggir jurang. Hingga saat ini dirinya masih melakukan pemeriksaan terhadap identitas korban. Dan pada masyarakat yang merasa kehilangan keluarganya dapat mendatangi Polsek Berastagi. Jam 12 tadi menerima laporan dari masyarakat bahwa di kilometer 5657 desa itu, jalan yang itu, Kecamatan Berastagi, ada ditemukan mayat. Kemudian untuk ciri-ciri mayat sendiri bisa dapat seperti apa? Ada pun ciri-ciri mayat tersebut adalah kulitnya sama, kelamin laki-laki. Nah, baru ini yang bisa kita sampaikan dulu karena masih dalam penyelidikan kepolisian. Kemudian nanti jenazah akan dibawa ke mana? Untuk sementara kita bawa dulu ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe. Baru nanti kita lakukan tindakan kepolisian. Kejadian ini pun sempat memacetkan arus lalu lintas dikarenakan jalur yang sempit, serta banyak pengendara yang memperlambat kendaraannya untuk melihat. Petugas kepolisian pun mengatur arus lalu lintas untuk mengurangi kemacetan. Dari Karo, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan.